ketemu lagi nih bareng Cimin Finland. Video kali ini aku bakalan ngajakin teman-teman ke kebun mertua lagi, tapi kali ini kita bakalan panen macam-macam karen. Jadi di belakangku itu sudah ada 4 macam karen. Apa itu karen? Kayak semacam apa ya? Di sini disebutnya itu ada punaheruka, mustaheruka, wiherheruka sama walkoheruka. Jadi ini ada macam-macam itu, tapi rasanya hampir mirip-mirip. Dan kita langsung aja lihat gimana pohonnya dan gimana buahnya. Yuk langsung aja. Jadi yang ini namanya red currant. Jadi merah-merah semua gini ya. Merah banget. Yo. Nilo eat 66. Nilo minta sasuyot 66. Nilo, mama apa kamu? Terus yang ini namanya white currant. Yes. Kita coba ya, kayak gini nih buahnya. Manin palion. Nam. Wadel masih elah. Nah, kalau yang ini namanya mustaheruka. Jadi kayak gini nih tanamannya. Cantik kan? Jadi kita bisa coba ambil. Jadi yang udah matang itu warnanya kayak gini ya. Hitam. Yang ini juga mustaheruka. Yang ini juga mustaheruka.
Jadi nih Nilo lagi makan nam-nam. Nah, yang ini Wiherheruka atau green currant-nya. Jadi itu tanamannya tuh hijau kayak gitu. Kita lihat mana yang udah matang. Ini yang agak udah matang. Yo, sisa lah. Nah, sekarang kita mau rasain gimana sih rasanya Heruka atau Karen ini. Jadi ini ada macam-macam warna yang memang semuanya tadi memang belum matang ya. Jadi kita mau cobain gimana ini rasanya. Jadi ini ada yang warna merah, kelihatan nggak di situ? Yang warna merah, terus ada warna hijau, terus ada yang warna hitam. Jadi mari kita cobain dari keempat macam Heruka ini. Yang pertama adalah red currant. Jadi kita bakalan langsung icip ini gimana. Agak kecut ya. Rasanya agak kecut. Terus berikutnya kita cobain white currant. Lebih manis tapi ya sedikit kecut juga. Terus berikutnya kita nyobain yang green currant. Atau yang ini ya. Jadi kita cobain gimana rasanya yang green currant ini. Agak-agak sepet tapi enak banget. Aku lebih suka ini daripada currant dua-duanya. Terus yang terakhir kita bakalan cobain yang black currant. Yang ini. Ini udah matang ya. Rasanya kayak kedondong. Kalau teman-teman udah pernah makan kedondong. Enak banget. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang panen buah 4 jenis karen dan kita sudah cobain rasanya. Gimana menurut teman-teman, mana yang jadi favorit teman-teman semuanya kalau misalnya punya kesempatan buat nyobain buah ini? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!